Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, merujuk Surat Penetapan Harga TBS Sawit Sumbar periode 4 Oktober 2022, telah menyepakati harga sawit Sumbar umur 10-20 tahun ditetapkan naik Rp129,81 per kilo menjadi Rp2.716,29 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar. Sawit umur 3 tahun Rp2.044,11 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.294,87 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.432,67 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.459 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.476,26 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.678,22 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.713,24 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.716,29 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.634,82 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.625,50 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.589,97 per kilo, dan sawit umur 24 tahun Rp2.455,60 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.970,63 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.283,61 per kilo, cangkang Rp13,38 per kilo, dan indeks, K, ditetapkan 92,18%. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.